Right. So lepas ni yang akan buat eksperimen ni iaitu nozzle performance test unit. Okey, di mana untuk eksperimen ni you akan mencari efficiency ya. Efficiency test untuk step nozzle. Okey. Baik. Okey, ini adalah dia punya nozzle ni. Okey, kat sini ada 5 size nozzle. Pada step nozzle ni ada nombor lah 1 hingga 5. Okay, you all hanya buat 3 saiz saja dan boleh pilih mana-mana saiz yang you all suka. Right? Kita tak tentukan saiz, you pilih lah. So, kalau boleh buat selang-seli jangan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat 1, 3, 5, cucu, okay sikit. Supaya boleh nampak perbezaan nanti. Okay? So, apa yang bezakan setiap nozzle ni adalah dari segi saiz lubang ni. Yang ni saiz 1. Kecil. Kalau saiz 5, dia agak besar sikit. Okay. Perbezaan lah. So, dalam lab sheet tu, dia ada tunjukkan dia punya throat dia. Throat diameter. Baik. Ini dia punya equipment dia. Okay. Di mana dalam eksperimen ni, kita akan gunakan compressed air. Okay. Kita akan gunakan compressed air. Okay. You all boleh refer pada gambar yang ada dalam lab sheet tu. Seperti ni. Okay. So, compressed air akan masuk melalui air inlet. Kalau tengok pada gambar tu, ada air inlet dan dia akan melalui kita punya control valve. Okay. Ni control valve. Yang hitam ni. Okay, control valve ni lah untuk kita control dia punya pressure. Okay, sama ada kita buka ataupun kita tutup control valve. Okay, next. Pressure tadi dia akan naik ke atas ni. Okay, dan ada pecahan yang mana satu dia akan pergi kepada kita punya bacaan inlet pressure, P1. Okay, ini adalah P1. Okay, iaitu dalam unit kilonewton per meter square. Okay, dan seterusnya satu lagi pressure tadi, dia akan pergi kepada kita punya diverter valve. Okay, ataupun bahagi. Okay, ini adalah kita punya diverter valve. Okay, dan kita dah setkan dia untuk efficiency test. Okay, next pressure tadi dia akan buka ke sebelah kanan ni. Okay, dia akan melalui kita punya bacaan termometer T1. Okay, ni termometer T1. Okay, dan seterusnya pressure tadi, okay, dia akan melalui sini dan melalui kita punya nozzle. Okay, so nozzle nanti you akan masuk sini lah. So, you select mana-mana size nanti. Dan screw in kat sini. Just hand tight saja. Okay, tak perlu nak ketat-ketat sangat. Hand tight saja. Dan yang ni nanti kita akan masukkan dalam chamber ni. Alright. Baik, yang ini pula adalah chamber pressure. Okay, di mana di dalam ni terletaknya cantilever. Okay. So, cantilever ni dia tergantung lah. Daripada sini. Dan di bahagian ujung sini, dalam ni dia ada impact head. Okay, macam penukul Dia ada impact head. Okay, dan di bawah ni pula adalah kita punya micrometer adjustment. Okay, iaitu untuk cantilever nanti. Okay, so yang ni you all kena buat calibration. Okay, so setiap kali bertukar size nozzle nanti, okay, kena buat calibration ni. Okay, macam mana nak buat calibration? Okay, kat sini ada bacaan volt ya. Okay, bacaan volt ada lampu. Okay, bacaan pada disk ni kita kena set dia 0. Okay, dan bacaan volt kat sini ialah 0.5. Itu dia punya calibration. Okay, bacaan pada disk 0. Bacaan sini ialah 0.5. Right. So, kalau kat sini, okay, dia lebih pada 0.5. Okay, kita tak akan dapat exactly yang tepat lah 0.5. Sebab apa? Sebab kalau lihat pada gambar tu, okay, jarum micrometer tu, okay, dengan bawah impact head tu, dia macam ni lah. Antara sentuh dengan tak sentuh dia. Okay, dan disebabkan kita gunakan power ni, kita gunakan bateri biasa. Kita bukan guna direct power supply 240. 240 dia terus naik. Kan? Kita gunakan bateri biasa lah. So, 0.5 tu seolah-olah macam antara sentuh dengan tak sentuh.
Yang ni you, nanti you define lah macam mana you punya, you describe you punya nak katakan 0.5 tidak. Kalau bagi saya, saya anggap ini dah 0.5. Okay, dia ada beberapa faktor lah. Okay, mungkin disebabkan oleh jarum tu mungkin dah menumpul. Macam ni dah tumpul. Kan? So, tengoklah macam mana nanti you define lah macam mana. Apa yang dia kata tu kan? Dia punya 0.5 tu. Okay, so bila dah buat calibration, then baru boleh masukkan ini. Okay, ini pun sama jugalah, just hand tight. Right. So pressure dia akan masuk sini dari tadi IP head. Dan seterusnya pressure tadi dia akan bergerak dalam chamber pressure ni. Okay, dan dia akan keluar dari sini. Okay, yang ini pula adalah chamber pressure control valve. Okay, so chamber pressure control valve. Okay, sekarang ni dalam keadaan fully open. Okay, so bila dah buat calibration, yang ini make sure dia dalam keadaan fully open dahulu. Okay, yang ni ada bacaan dia, iaitu untuk bacaan P2, chamber pressure. Okay, sama ya, unit dia, kilonewton per meter square. And then seterusnya, pressure tadi dia akan bergerak ke belakang dan keluar melalui kita punya bacaan air flow rate dekat sini. Okay, yang ini dalam unit gram per second. Okay, dia dalam unit gram per second. So, macam mana nak ambil bacaan ni? Okay, so bila kita buka pressure, okay, dia nampak tu corner, dia akan naik. Right? So, untuk ambil bacaan, you ambil bacaan pada bahagian top level dia. Bahagian teratas sekali. Okay? Ini. Faham eh? Okay, dan seterusnya, pressure tadi dia akan keluar terus lah. Okay? So, eksperimen ni dia melibatkan pada bunyi yang agak bising. So, kita ada sediakan ada 5 air defender kat sini. So, tak perlu orang ramai kat sini lah. Kan? Yang tertentu sajalah. Yang dapat sini boleh pakai ni. Air defender. Alright, MPH ke bawah. Okay? Kalau lihat pada jarum ni, dia dah naik kan? Maksudnya, bagian bawah tu dia lagi rapat dengan jarum tadi. Okay? So, apa yang kena buat sekarang, kita akan pusingkan micrometer ni supaya dapat balik 0.5. Kita nak pasang ikut mana? Ikut jam ke lawan jam? Hah? Lawan jam ke ikut jam? Ikut jam. Okay, maksudnya kita nak biar dia turun sikit. Okay, kita akan pusingkan ikut jam. Okay, dah terlebih. Okay, macam ni. Okay, 0.5. So, kita dapat 0.5 and then dia akan dia running dalam 1 minit. Okay, kita buat 1 minit. Lepas 1 minit, then you ambil 3 bacaan tadi, iaitu T1, catalytical dan juga air flow rate. Okay, faham eh? Dah dapat 0.5, run 1 minit, lepas tu ambil 3 bacaan. Right? Okay, tu test number 1. Okay, untuk test number 2, P2 is 100. Okay, so apa yang kena buat sekarang, you akan tutup ni chamber pressure control valve ni sehingga dia naik 100. Okay, so ini remain 600, ini 100. Okay, and then dapatkan balik bacaan 0.5. So nak pusing ikut mana? Lawan jam ke arah jam? Lawan lah, nak bagi dia naik mula. Okay, right. So boleh dapat 0.5 1 minit, dan lepas tu rekod 3 data. Faham? Okay, dan seterusnya lah. Okay, dan seterusnya lah sehingga test number 7 dan number 7.
Okey, bising eh.